Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Alhamdulillah, senang sekali saya Elvi Hudria kembali menjumpai Anda dalam program Sang Kiai. Kiai adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat atau umat kepada seseorang yang memiliki kemampuan keilmuan agama yang sangat mumpuni dan menjadi panutan karena akhlaknya. Nah, saat ini saya tengah berada di Pondok Pesantren Cendikia Amanah dengan begitu banyaknya santri yang ada di sini di bawah kepemimpinan seorang kiai muda yang tentunya sangat kita kenal, yaitu Kiai Haji Khalil Nafis PhD. Baik, untuk mengenal lebih jauh sosok Kiai Haji Khalil Nafis, kita akan wawancara beliau dan ikuti perbincangan saya dengan Kiai Khalil Nafis. Ada Mbak Evi. Assalamualaikum Pak Kiai Khalil Nafis. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat ya Kiai ya. Masya Allah. Iya, dari pagi kita sudah ikut juga pengajian yang dipimpin oleh Kiai. Kitab apa sih Kiai yang di? Kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ini ringkasannya di kitab Ihya. Masya Allah. Yang dikarang oleh Ad-Dimasyqi ya. Dan ini menjadi salah satu ciri seorang Kiai itu mengajar kitab, betul Kiai ya? Iya pasti. Masya Allah. Di antara rukunnya. Ya Allah. Ini berkah sekali untuk wilayah sini, Depok ya. Kalimulya. Kalimulya. Maka kita sebut sini Sunan Kalimulya. Sunan Kalimulya, kita sebut Kiai Haji Khalil Nafis sebagai Sunan Kalimulya. Baik, Kiai, kita pengen mengenal lebih jauh tentang sosok Kiai Khalil Nafis nih. Gak apa-apa ya, kita ngobrol ya. Ya, mudah-mudahan gak riak. Mudah-mudahan tidak. Ya, oke, terima kasih Pak Kiai. Yuk. Ya, Pak Kiai, Masya Allah ini luasnya berapa pondok pesantren ini Pak Kiai? Sampai bangunannya luar biasa ini. Ya, sekitar 15.000 atau 1,5 hektar. Masya Allah, luar biasa. Sahabat MUI TV, saya memilih Pondok Pesantren Cendikia Amanah yang ada di Kota Depok ini. Di sini ada seorang kiai muda yang sangat kita kenal sebenarnya. Wajahnya selalu menghiasi layar kaca televisi Anda di rumah. Iya, siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Khalil Nafis LCPSD. Kita ingin mengenal lebih jauh sampai kemudian beliau disebut seorang kiai oleh masyarakat, oleh umat Islam. Nah, kita akan gali lebih jauh ya bersama Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Kiai Khalil, senang sekali rasanya kami sudah berada di pondok pesantren yang begitu nyaman karena banyak sekali pepohonan. Jarang loh kita lihat pondok pesantren itu ada hidroponik ya. Atau mungkin saya yang jarang melihat ya. Tapi di sini dari mulai tumbuh-tumbuhan sampai kemudian hewan di sini ada gitu ya. Saya ikan, bebek, ayam itu semua diternak juga di sini Masya Allah. Pak Kiai, sebelum kita ke sana, Pak Kiai ini kan dipanggil oleh orang tuh Kiai ya, Kiai Khalil Nafis. Nah, sebenarnya perjalanan kehidupan Kiai sejak kecil gitu ya, latar belakang keluarga apa juga memang dari seorang Kiai gitu, atau memang punya latar belakang keluarga besar Kiai, atau bagaimana, bisa diceritakan ke kita Pak Kiai? Saya ini lahir di Madura. Bapak saya itu, keluarga bapak saya pengusaha. Kalau enggak pengusaha, dia ya jagoan kalau orang. Iya, Madura. Kemudian kalau di keluarga ibu memang keluarga Kiai ya. Makanya kan ada sambungannya dengan keluarga Kiai Khalil Banggala, ada nyambung ke keluarga di Situbondo, Yasa Syamsul Arifin juga yang masih pemilih juga Kiai Syukron Makmun. Itu ikat di dalam keluarga namanya Iqbah, ikatan keluarga Bani Ahmad. Karena dari buyut kita Bani Ahmad. Bani Ahmad. Itu kalau yang dari jalur ibu. Tapi di keluarga saya sendiri ya ibu bapak ya seorang pebisnis. Jadi bapak saya itu kontraktor. Nah, ibu saya itu kalau bahasa sekarang tuh meracang ya. Meracang apa itu? Kayak warung yang serba ada itu. Oh iya iya iya, dikenal tuh warung Madura tuh warung Madura. 24 jam. Kecuali pas kiamat. Pas kiamat. Kiamat kurang sehari. Setengah hari buka masih.
Jadi ibu saya kan jual kayak kebutuhan beras, minyak. Jadi seluruh desa itu belinya ke ibu. Ke ibu itu. Jadi ibu itu buka toko namanya. Masya Allah, benar-benar pebisnis nih. Jadi karena hidup di desa, itu di desa ada kecamatan jauh, dari kota kabupaten juga jauh. Jadi ibu itu kulakan ke kabupaten, kemudian dijual di rumah saya. Jadi suasana di rumah itu suasana pengusaha, bukan suasana kiai. Tapi rintisannya kan ada, tadi sudah diceritakan kiai. Kalau dari ibu, keluarga ada. Ada. Memang di Madura termasuk keluarga ibu atau bapak itu tetap menganggap terah yang paling tinggi itu kalau jadi kiai. Bahkan lebih tinggi daripada jadi bupati, bahkan dari gubernur, merasa mereka itu lebih tinggi adalah terahnya kiai. Makanya masih kecil itu saya kasih tahu sama abah saya, kamu kalau nanti sudah besar, abah ini, saya manggil abah, tidak gembira riang hanya karena punya 5 atau 6 pabrik. Tapi kalau punya pesantren, satu pun saya sudah bangga sekali. Masya Allah. Ya, kamu. Nah, itu yang termiang-miang. Dan memang jalurnya setelah itu, ya saya memang di tempat saya itu, ya termasuk bergengsi kalau sekolah di pesantren, bukan di SD. Padahal sebelahnya pesantren ada SD. Tapi dianggap SD itu ya kelas 2. Oh. Yang lebih utama kalau nyantren. Nyantren. Kita nyantren setelah dari Madura, namanya Sampang, Desa Cirengwan. Senawiya saya melanjutkan di Sidogiri Pasuruan. Jadi, ya karena memang orang-orang yang alumni Sidogiri, alumni Senawiya saja itu pulang udah jadi kiai. Karena kan ketika kelas 3 Senawiya itu ditugaskan ngajar ke daerah-daerah. Saya dulu ditugaskan di Bondowoso, ngajar 1 tahun. Itu lulusan Senawiya udah jadi ustadz. Udah bisa ngajarin lah ya ibaratnya. Lulusan dari pesantren ke daerah-daerah yang itu berafiliasi dengan pesantren Sidogiri. Dari situ saya berpikir, gimana saya bisa kuliah. Tapi sempat stuck saya dari Senawiya itu kan, saya kelas 2 Senawiya, abah udah meninggal. Jadi secara ekonomi itu abah setelah pulang haji itu 2 tahun sakit, sehingga dulu kan gak ada asuransi ya. Jadi uang yang punya itu habis. Saya mau berangkat meneruskan sekolah pun ya kekurangan. Sampai ya ibu ngutang sana sini lah. Jadi saya berpikir udah gak usah kuliah, udah gak ada duit. Tempat saya jualan sarung. Saya Senawiya, saya pas Ramadan saya jualan sarung. Tapi dilalahnya sarung itu gak laku. Saya pulang Surabaya kan bawa bundelan di sarung itu dan kardusan di sarung, diikat pakai sarung. Ini juga jualan ala kampung itu, ngider. Nggak laku, itu stop polisi, dikirim bawa petasan. Disitulah saya berpikir, ingat wasiat abah saya. Wasiat abah saya ketika saya 2 Senawiya, saya pulang dari Sidogiri. Abah tuh sudah sakit keras, saya dipanggil ke dalam untuk nemuin abah. Dia bilang, kamu jangan berhenti belajar. Ada tantangan seperti apapun, kamu teruskan belajar sampai tuntas. Yaudah saya ke Jakarta. Tahun berapa itu tuh Jakarta tahun 92. 92 terus kemudian tinggal di? Saya dulu dari, karena saya gak punya duit, berangkat dari Madura itu buat duit 86.000. Naik kereta itu Kertajaya itu saat itu ongkosnya 13.000. Sampai Jakarta kemana tujuannya adalah pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin. Milik siapa? Di Ustadz Komar, orang Pamekasan yang ada di Cawang. Oh, ya Allah. Nah, saya ngajar di situ, ya, karena saya punya bekal bahasa agama, saya sudah ngajar di MTS dan Aliyah. Yang guru-guru ustadzan gitu. Iya. Artinya dari situlah jejak Kiai Khalil itu di hati itu ingin menjadi seorang pengajar atau seorang ustadz gitu ya? Iya, karena gagal bisnis, kemudian ingat wasiat orang tua, saya harus nulis. Jadi saya pengajar itu hanya untuk lantaran saja, saya kepengen kuliah, cuma nggak punya duit, orang tua udah nggak bisa biayain. Jadi bekal saya ke Jakarta 86.000 itu nggak ditambahin lagi. Makanya untuk bertahan hidup, saya mengajar di pesantren, tinggal di pesantren. Kemudian saya ngajar, pas dibuka Lipia, jam 5.00 ini kan gratis. Iya. Dapat beasiswa saat itu. Iya. Saya daftar. Lulus. Alhamdulillah. Saat itu di kelas bahasa Arab. Nah, disitulah saya itu kenal dengan namanya PMII, organisasi gitu. Nah, setelah kenal PMII, saya keluar dari pesantren, kos, tapi tetap ngajar di pesantren. Tapi lama-lama saya udah nggak ngajar sama sekali. Jadi aktivis murni, jadi akademisi. Tapi saya untuk membiayai hidup saya itu
nyari beasiswa tambahan, kuliah di PKU, Pendidikan Kader Ulama. Masya Allah. Nah, itu ada beasiswa. Ini menarik ya, terus ya. PKU, kemudian sambil kuliah S1 juga di Al-Aqidah. Oh. Sehingga saya S1-nya kan di Kayumanis ya. Iya, samping SAG, saat itu saya juga dapat LC juga dari ya Lipia. Dari Lipia, Masya Allah. Ini menarik sekali, banyak langkah-langkah yang sebenarnya Ustadz Khalil tidak menduga bahwa sekarang ini bisa sampai seperti ini begitu ya. Artinya mengalir waktu itu ya Ustadz ya. Tapi karena satu ininya, apa bekalnya? Mengikuti pesan orang tua, begitu ya. Persis. Nanti kita lanjutkan ya, Kiai ya. Ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Jangan kemana-mana, sahabat EMU TV, tetap bersama kami dalam program Sang Kiai. Kiai Khalil, bagi saya itu seperti, sudah seperti guru, keluarga, orang tua, dan juga kakak bagi saya. Beliau ini seorang Kiai yang visioner, yang bisa melihat ke depan, bahkan beliau termasuk Kiai yang selalu memberikan solutif. Iya, Kiai Khalil Nafis, saya masih penasaran tentang masa kecilnya Kiai Khalil nih. Kalau sekarang ini anak-anak ya disibukkan dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Kalau Kiai dulu ada anak-anaknya nggak sih seperti anak-anak sekarang gitu? Saya itu kalau cerita ibu atau cerita saudara, saya 7 bersaudara, saya nomor 5. Nomor 5. Ya, tapi saya paling nakal. Cari perhatian soalnya itu. Cari perhatian juga iya, jago berantem juga. Masya Allah ya. Kemudian kalau saya itu berdengan kakak atasnya saya, itu kalau berantem saya menang. Nah kalau saya berantem menang, itu biasanya abah saya itu kan agak keras, bawain pentungan itu. Nah kalau saya mau dipentung itu saya lari, kakak saya enggak. Jadi dipukul itu kakak saya. Biasanya saya lari sampai seberapa mamanya, sehari semalam enggak pulang. Oh gitu. Tapi enaknya saya itu dimananya saya tidur. Jadi ketika saya lari dari rumah, nggak pulang ke rumah, itu kan dicari tuh keluarga. Saya juga nggak tahu tidur di apa, kalau orang itu bilangnya talon, jadi apa di ladang. Di ladang, Tidur aja, jadi kalau saya itu sampai sekarang, saya kalau ngantuk di mana aja tidur. Itu alhamdulillah, jadi umpamanya pas di ladang ngantuk, tidur. Tidak yang membahayakan meskipun saya itu nakal. Tapi seperti sekolah saya juara. Biasanya begitu sih, nakal itu biasanya ada juga. Ceramah pun ada lomba ceramah pidato ya. Menang ya. Menang. Di sana. Jadi saya itu ketika sekolah pun juga satu kelas sama kakak kandung. Jadi saya ngejar gitu. Ngejar akselerasi ya. Jadi meskipun saya itu lebih muda, maksudnya saya ikutin bareng sehingga satu kelas dengan kakak saya. Kiai, saya juga ingin sedikit diceritakan sampai pada posisi sekarang orang memanggil Kiai Khalil Nafis gitu. Itu gara-garanya Kiai Hasyim Muzadi. Jadi dulu tuh saya merasa senang kalau tampil di seminar. Makanya saya dulu setelah selesai kuliah S2 itu saya berpikir masuk di UI. Saya alhamdulillah diterima di UI sebagai dosen. Alhamdulillah. Bahkan terakhir karir saya itu adalah Sekprodi dan PLT Kaprodi di Pascasarjana UI. Kemudian saya daftar ASN, diterima ASN kan di UI Insyaallah. Jadi saya bangga kalau di perguruan tinggi seminar berteori. Masuk TV saat itu saya sebagai kayak semacam pakar lah kira-kira. Tapi 2012 itu sama Kiai Hasyim Muzadi, saya banyak cerita, termasuk banyak orang masuk TV itu yang nggak kompeten. Kenapa nggak kita aja yang masuk daripada ngerasain orang masuk TV nggak kompeten? Daripada lu nggak kompeten, kenapa dia masuk? Ya kalau kita mau protes, kita aja yang masuk. Ada pilihan. Betul. Di situ oleh Pak Hasyim saya diajak tampil bareng di Damai Indonesiaku. Kita tampil di TV, itulah banyak orang manggil Kiai. Kemudian saya teringat kembali bahasanya abah saya ketika diingatkan oleh Kiai Hasyim. Tis, kamu itu kayaknya genetiknya itu kalau bikin pesantren. Kalau bikin pesantren itu lebih lestari sebagai kiai. Demikian juga Kiai Thalhah Hasan. Tis, kamu harus bikin legacy. Di dalam hidupnya harus bikin yang namanya basis sosial. Apa basis sosial? Lembaga pendidikan. Ya, itu saya juga teringat dengan pesannya orang tua. Jadi sekitar nyambung ya semua nyambung. Pesan-pesan itu ya. 2013, 2014, 2015 saya mulai mencari tempat gimana saya bisa bikin pesantren. Dari model proses-proses beberapa tempat, alhamdulillah dapat di Kalimulia ini. Baik. Dan itu memang menjadi satu ciri khas seorang kiai, itu duduk di sebuah masjid mengajarkan kitab kepada santri-santrinya. Bahkan bukan hanya santri yang
tercatat secara formal gitu ya, tapi juga kepada masyarakat gitu ya, mengajarkan ilmu pengetahuan agama tentunya untuk menjadi guidance dalam kehidupan kita. Ada satu segmen lagi nanti Anda akan saya ajak untuk berbincang-bincang dengan keluarga. Oh, ya. Saya mengajak Mbak Elvi untuk ketemu istri saya. Baik. Karena saya termasuk bikin pesantren, pindah dari dulu Lenteng Agung ke Kalimulia ini karena didukung oleh istri saya. Itu nomor satu juga. Baik. Boleh kita di mana nanti? Ke rumah. Ke rumah ya. Ke rumah karena istri saya kurang sehat. Iya, 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 pakai. Sahabat MTV, saat ini saya sudah berada di dalam kediaman Kiai Haji Khalil Nafis. Dan di samping beliau sudah ada Ibu Nyai atau istri beliau ya. Baik, untuk lebih mengenal lebih jauh lagi nih Pak Kiai Khalil Nafis, tadi kan sudah menyampaikan mendirikan pondok pesantren ini nggak sendiri gitu ya Kiai ya. Tapi didampingi dengan penuh kesabaran oleh istri, bisa diceritain nggak sih gimana? Ya, dulu saya kan di Lenteng Agung tinggalnya. Ya. Ketika mau bikin pesantren ini termasuk anak-anak tuh nggak mau. Oh. Karena biasanya kalau Kiai itu kan rigid, nggak bisa keluaran, sementara anak-anak kan kuliah gitu. Ya. Tapi istri saya yang nyampein, udah ayo ke sana, nanti juga beda kok. Nah, pesantren di kota, kan dia nggak pernah nyantri di Jogja. Ya termasuk pindah ke sini, hanya dulu satu kamar yang sudah bisa ditempatin, yang lain tidak, ya mbak istri. Sekarang juga cara ngatur pesantren gitu. Saya kan nggak nyaman kalau ngatur santri-santri putri dan ustaz dan musrifahnya. Iya, betul. Takut, ini ya, ngorot lah kira-kira. Iya. Saya bilang udah istri aja lah yang ngatur itu, yang ngingatin musyrifahnya, ngingatin santrinya. Termasuk yang ini sekarang yang tukang kontrol gizinya santri. Hebat. Ini masaknya apa, jadi di masih dikontrol istri saya. Bahkan kalau ada santri yang baru-baru kan belum adaptasi pesantren, ini yang tukang terapinya ini. Kerjasama yang luar biasa ya. Nah, menjadi seorang istri kiai ini, Ibu Fairuz kan namanya? Ibu Fairuz, menjadi istri seorang kiai dan bukan seorang kiai biasa-biasa, ini udah kiai yang sangat dikenal. Gimana sih perasaannya? Terus apa ya namanya menjalankan kehidupan seperti ini, bagaimana menurut Bu Nyai? Gimana ya, terus terang ya semua nggak ada dalam bayangan kita ya. Karena sama-sama emang nggak pernah cita-cita jadi kiai, kiai ya memang itu terjadi dengan sendirinya ya, mengalir aja. Cuma sebagai pribadi ya perempuan mendampingi suami ya pasti saya mungkin tipe perempuan konvensional orang bilang. Memantaskan diri itu penting. Itu kuncinya, memantaskan diri. Memantaskan diri dan dipanggil Pak Kiai ya, kita harus menjadi istrinya punya seperti apa itu tentunya ya harus menambah ilmu, harus nambah pengetahuan, harus nambah banyak hal lah yang bisa kita membuat diri kita jadi pantas dan mata Allah itu aja. Mohon bimbingan Allah kita bisa menjalaninya gitu. Iya, dan banyak belajar dari nyai-nyai yang senior gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, waktu itu ketemunya di mana dan gimana sih bisa kemudian menikah gitu. Boleh enggak diceritain supaya jadi inspirasi juga? Inspirasi apa? Apa ya, kita ketemu di mana? Di zaman krisis moneter, gara-gara hikmahnya moneter gitu loh. Ada bantuan apa ya? 99. Terus ada turun banyak bantuan dari NGO luar ya Pak ya. Salah satunya dari JICA, Jepang itu. Kita di bawah Lakpus Damenu ngurus bantuan dana beras gitu. Oh, ketemu di situ. Lirik-lirik kan siapa dulu yang bilang sih Kak? Kalau saya gini, kok Anda barang bagus nih. Terus langsung nembak gitu ya. Cari cara lah, laki-laki punya seribu cara. Nah, ini kalau kita juga pengen tahu bagaimana cara kiai dan Bu Nyai ini mendidik anak. Dimana zaman sekarang ini kan enggak kiai atau enggak orang konvensional atau orang biasa ya, tantangannya kan luar biasa. Ini gimana Bu Nyai, bisa dibagi cerita enggak sama kita gitu? Sebenarnya kalau didik anak itu ya lebih banyak abahnya yang punya ide, termasuk umur berapa mereka harus dilepas, artinya kita pondokin, harus belajar mandiri sampai usia berapa, lalu dia kembali lagi ke kita usia berapa gitu. Itu ya awalnya ya abahnya yang bisa ikut aja gitu ya. Ya anak-anak harus dipondokin umur berapa? Pokoknya kalau TK, SD atau ME itu di rumah. Di rumah. Jadi harus dapat pendidikan dari orang tua. Ini kan dasar itu ya dari orang tua ya. Kalau SD bolak-balik kita nyari yang terdekat. Maka termasuk bikin pesantren dulu kita galau
dari pendidikan yang pas lah, berbasis keislaman, tapi juga dia punya ilmu umum. Nah, SD kita dari dekat rumah, ketempatan lu tinggal di Lenteng Agung, di dekat Lenteng Agung lah. Nah, kemudian setelah SMP kita harus mondok. Nah, ketika mondok itu anak-anak kita ajak jalan tuh, survei pondok ini, silahkan dipilih. Tapi nggak boleh tidak mondok. Jadi setelah SMP, mereka SMA-nya boleh pilih. Silahkan dia pilih sendiri, ada yang ke Mandua Malang, ada yang dari Sumatera Bangsa, yang sekarang dari Darul Mutakin, pindah MAPK Ciamis. Dan setelah dari SMP ke SMA itu saya kasihkan mereka kebebasan memilih. Iya, memilih. Tetap, walaupun tetap dalam pantauan begitu ya. Okay. Ini suka dukanya menjadi seorang istri kiai apa sih? Apa ya? Apa suka terus gitu nggak ada dengar? Alhamdulillah sukanya banyak, kayaknya lebih banyak sukanya pada dukanya. Berarti banyak syukurnya. Masa-masa sulit itu pasti ada, ya, dimana kita ya. Beliaunya kan banyak dinas keluar atau undangan, di mana saya masih anak kecil-kecil, pasti sering ditinggal, itu udah jadi makanan sehari-hari. Cuman kalau beliaunya kan kepinginnya ditemenin juga, jadi suka sawah. Alhamdulillah malah sekarang udah anak-anak besar-besar, kita udah bisa. Bisa pergi berdua gitu ya, jadi pengantin baru lagi gitu ya. Ustaz, tips menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, karena saya pikir nggak siapapun yang namanya keharmonisan rumah tangga itu kan harus tetap dijaga, dan pasti ada cara, ada tipsnya nih bagaimana? Okay. Ya, quality time aja. Jadi saya itu gimana bisa ada kesempatan bersama, kemudian dibangun komunikasi bersama. Saya kan banyak ngomong, karena kalau udah ngomong saya keluar ide, istri saya sedang dengerin. Pendengar yang baik nih. Paling gitu. Ya ada kesenangannya apa? Oh, senangnya ngeteh, udah ngeteh bareng. Senangnya jogging bareng. Gitu. Nah, kalau sekarang saya sudah banyak waktu yang sifatnya lebih santai meskipun acara itu, kemudian anak udah gede-gede, saya ngajak, udah bareng lah. Sampai ke luar negeri pun dibawa ya, diajak ya? Saya dakwah ketika saya diundang Australia, di 10 kota dengan New Zealand. Saya nggak minta syarat apa-apa, nggak minta tiket bisnis atau salam, enggak. Yang penting saya bisa ngajak istri. Jadi nggak bawa manajemen, tapi bawa istri. Karena ini manajemen sendiri. Saya kadang-kadang kalau kelelahan tuh kan terlambat bangun. Jadi yang ini kena dikit bangun. Kalau saya apapun kalau lagi tidur nggak bisa bangun. Jadi untuk ngontrol saya kadang-kadang di rumah orang, malah istri yang ngontrol tuh. Karena kalau sudah tidur tuh nggak bisa dibangunin. Jadi selama masih bisa ngajak istri, kalau sekarang saya ngajak. Nah, ya, itu biasanya tradisi kiai begitu. Begitu, harus begitu. Senang dong Bu ya, Masya Allah. Ini penuh dengan keberkahan kalau kita mendengar dari apa yang diungkapkan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dan juga ibunya Ibu Bu Fairuz. Yang terakhir ya, tantangan zaman sekarang ini untuk nasihat kita semuanya Pak Kiai Khalil Nafis, supaya kita tetap berada dalam aturan Allah begitu ya, dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang dari luar, bahkan dunia sudah di genggaman kita ya gitu ya. Nah, ini apa barangkali sebagai seorang kiai menasehati kita seperti apa? Saya sepakat dengan nasihatnya Imam Al-Ghazali, bahwa kita kuatkan dulu fardu ain, artinya ilmu agama, akidahnya, ya, kemudian fikihnya, kuatin dulu syariahnya. Maka saya lakukan buat anak saya didik sampai Anda selesai SD, kemudian Anda di pesantren. Setelah itu silahkan minat Anda. Kalau minat agama silahkan, minat umum silahkan. Ternyata dari tiga yang kuliah, yang satu agama, yang dua umum, satu psikologi, satu ilmu komunikasi. Jadi saya nggak maksa. Nah, tapi akhirnya anak itu mempunyai kebebasan tetapi bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab secara keagamaan dia kuat, kokoh, kemudian dia juga bisa adaptasi dengan perkembangan zaman. Masya Allah, ini menginspirasi sekali. Kami terima kasih sekali sudah diterima di rumah yang nyaman ini, di pondok pesantren yang membanggakan. Saya pertama kali datang ini baru satu bangunan, keempat kali datang sudah sekian bangunan yang ada di pondok pesantren Cendikia Amanah, pimpinan Pak Kiai Haji Khalil Nafis, didampingi oleh istri tercinta Ibu Fairuz. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, dan bisa menjalankan
amanah dari wali-wali santri ini ya, karena mereka dititipkan di sini begitu ya. Dengan berbagai macam persoalan, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah urusannya. Amin. Ya, sahabat MUI TV, menjadi seorang kiai tentu bukan orang Betawi bilang ujuk-ujuk, tetapi ada proses yang dilaluinya. Suka dan duka pasti ada, tetapi dengan bekal nasihat dari orang tua, pesan dari para alim ulama terdahulu, pesan dari orang-orang tua yang menasehati kita untuk bekal ke depan, ini menjadi kekuatan tersendiri bagi seorang Kiai Haji Khalil Nafis. Ya, mudah-mudahan banyak Kiai Haji Khalil Nafis lainnya yang terinspirasi untuk menjadi seorang ulama besar yang menjadi panutan bagi umat. Terima kasih. Nantikan kembali sang Kiai yang lainnya di MUI TV. Saya Elvi Udriah mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.